Okey, boleh dapat. Kamu kira ke tak kira? Carilah nilai Y. Takkan kamu ya nampak tu kamu nak teka je lah eh. Tak, itu bukan soalan, itu jawapan A, B, C, D, E. Ha. Kamu dah kira saya nak berapa jawapan dia? Kalau saya bagi yang ini, kamu main teka ya. B. Macam kamu teka nombor itu. Dapat berapa? Mula-mula sekali je. Mula tu berapa? Berapa nilai dia? Nilai dia. Belum kira tapi dah dapat jawapan kan? Ha, berapa kira? Okey, kita tengok sama-sama. 60? 65. Ada jawapan 65. Okey, kita tengok jawapan kamu betul ke tidak. Janganlah sembang. Kamu kalau bising, kamu ganggu yang lain. Ganggu saya juga nak ganjur ni. Tengoklah. Tadi kat perhimpunan sembang, dekat kelas sembang. Takkan dalam kelas sembang ni. Okay. Sekarang kita nak tengok berapakah nilai Y. Nilai Y nya di sini. Okay, diberi kepada kamu, diberi kepada kamu 75 di sini. Okay, sudut sini 75. Soalan saya, mana lagi yang sama dengan 75 itu? Sudut di mana? U T R S T. Sudut di T sini. Ha, sudut di T berapa? 75 darjah. Lagi? Maklumat apa lagi boleh kamu dapat untuk dapatkan nilai Y ni? Mana? Sini. Ha. Macam mana dapat sudut kat sini? Nampak ni, nampak ni, nampak ni. Depan dia ada apa? 115. Sama ke? Macam mana dapat sudut kat sini? Sudut bertentangan dalam segi 4. Ni segi 4. Segi 4, Pak. Aku tak cuba warna. Pak, ni segi 4. Okey. Jadi berapa? 180 darjah tolak 115 darjah. Sudut bertentangan. Berapa? 65 darjah. Sudut kat sini 65 darjah. Jap. Okay, siapa yang dah ada, yang ada lukis, bagi saya lukisan. Kita tengok yang ni. Sementara saya restart. Siap lukis. Saya penting kamu punya. Okay, kita ada 75 kat sini. Jadi sini kita akan dapat berapa?
75 juga. Okey, sudut di sini macam ni dapat 180 darjah tolak, yang bertentangan 115 darjah. Okey, dapat 65 darjah. Jadi sini 65 darjah lah. Okey, Y kat sini, Y kat situ. Jadi segitiga dia, segitiga dia mana? Ni segitiga. Haa, tutup segitiga, dah nampak. Jadi Y sama dengan, Y sama dengan 180 darjah tolak 65 darjah tolak 75 darjah sama dengan 40 darjah. Boleh.